Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama, namo buddhaya, salam kebajikan, selamat sore dan juga selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga. Baik, yang kami hormati anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Igusti Agung Rai Wirjaya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Doni Primanto Juwono beserta Ibu. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Penjabat Gubernur Bali yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Bapak Dewo Madindra. Kemudian juga pimpinan Forkopimda, para kepala daerah atau yang mewakili, para pimpinan perbankan dan pimpinan Satuan Kerja Bank Indonesia. Tidak lupa juga hadir pada kesempatan sore hari ini Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Bali yang juga merupakan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023, Bapak Profesor Choke Sukawati. Selamat datang. Dan juga tentunya selamat sore kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan sekalian. Nah, supaya kita dapat cakep hari ini, saya mohon izin mau memberikan pantun ya. Akhir pekan bersama Ibu Bintang. Cakep! Sungguh senang seperti keluarga. Cakep! Bapak Ibu selamat datang. Berjumpa lagi di Bali Jagarita Culture Week 2023. Mantap, bersama Channel Bali. Baik, terima kasih. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk kebersamaan kita sore hari ini. Luar biasa. Betul sekali. Tentunya senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di hari yang indah, yang luar biasa sekali. Selamat sore dan selamat datang sekali lagi di acara pembukaan Bali Jagarita Culture Week 2023. Di mana Bali Jagarita Culture Week ini diselenggarakan selama 3 hari ya, sampai dengan hari Minggu di tanggal 17 September 2023. Benar sekali, dan penyelenggaraan Bali Jagarita Culture Week 2023 ini mengambil tema Amerta Buana Lestari Bahagia. Senang sekali tentunya pada kesempatan kali ini kami berdua dapat memandu acara. Saya Dian Ariswari. Dan saya Dede Setiadi. Bapak Ibu izinkan kami memandu jalannya acara pada hari ini sampai di malam nanti. Betul sekali. Dan untuk mengawali acara kita, maka mari bersama-sama kita mendengarkan laporan kegiatan dari Bali Jagarita Culture Week 2023 yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Ya, dengan hormat kami akan mengundang selanjutnya untuk menyampaikan laporan Bapak R. Erwin Surya Dimaja. Selamat sore Pak Erwin dari Channel Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat sore Bu, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Igusti Agung Rei Wirajaya, anggota Komisi 11 DPR RI. Yang terhormat Bapak Doni Primanto Juwono beserta Ibu Deputi Gubernur Bank Indonesia. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami. Yang kami hormati Bapak Sang Made Mahendra Jaya, Pejabat Gubernur Provinsi Bali yang diwakili oleh Bapak Dewa Made Indra, Sekda Provinsi Bali. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, Bupati Provinsi Bali atau yang mewakili, yang kami hormati Forkombimda dan seluruh jajarannya, ada Pak dan Lanal dan Lanut, semuanya yang hadir di sini. Yang kami hormati Kepala OJK, BIN, BPK atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Prof. Choke Sukawati, Wakil Gubernur Bali tahun 2018-2023 yang sekaligus Ketua PHRI BPD Provinsi Bali. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati Ibu
Sabung Antari Jaya Negara, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar dan seluruh jajarannya yang telah hadir pada sore hari ini. Terima kasih Bu supportnya. Yang kami hormati para pimpinan dari kantor Bank Indonesia, ada Pak Erwin Haryono, ada Ibu Wiwit, ada Ibu Putari, dan juga kawan-kawan semua dari Provinsi Bali. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan instansi dan lembaga. Yang kami hormati, kami juga ingin menyapa Bapak Ibu pimpinan perbankan, UMKM binaan Mitra Bank Indonesia, Mitra Provinsi, Mitra Pemerintah Kota, dan juga Mitra Perbankan, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah hadir memeriahkan acara Bali Jaga Dita pada sore hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pertama, tentunya kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya, karunia-Nya, berkah-Nya, dan juga kesehatan-Nya kita semua bisa berkumpul di Living World untuk menghadiri pembukaan Bali Jaga Dita Culture Week yang sudah memasuki tahun keempat penyelenggaraannya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Menteri, Pak Gusti Agung Rey Wirajaya, Pak Doni Primanto Juwono, Bapak Sekda, Pak Cok Oke, dan juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, Bali Jaga Dita Culture Week ini akan berlangsung dari tanggal 15 sampai 17 September 2023, dan ini merupakan event tahunan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali yang sudah berlangsung semenjak tahun 2020. Tujuan dari pelaksanaan Bali Jaga Dita ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dari UMKM, memperluas akses pasar UMKM, juga bagaimana UMKM bisa memanfaatkan digitalisasi, serta kami juga menghadirkan fasilitasi pembiayaan bagi UMKM. Dan lebih dari itu, Bali Jaga Dita juga kami rancang untuk mendukung gerakan bangga buatan Indonesia dan juga gerakan bangga berwisata di Indonesia. Oleh karena itu, untuk kegiatan pada 3 hari ini, kami didukung oleh 69 UMKM yang sudah bergabung di dalam Bali Jaga Dita yang keempat. Tepuk tangan dong untuk para UMKM kita.